Om Swastiastu, Om Anubhadra Kratawo Yantu Iswatah. Om Triambakam Yajamahi Sugandhim Pusti Wardhanam Urwaru Kami Wabandhanam Mrityor Moksya Mamritak. Semoga senantiasa Ide Sang Yang Diwase melindungi kita semua, diberikan cahaya suci, tuntunan, berkah, kerahayuan, dan selalu penuh dengan keselamatan. Saya ingin menyampaikan tambahan dari atau implementasi yang harus kita lakukan dalam membumikan, mewujudkan, mewujudnyatakan inti dari ajaran tapak dari atau swastika. Nah, jadi kita harus sepakati dulu bahwa tapak dari ini adalah sebagai mistiknya Hindu di Nusantara, sebagai nilai atau wujud bentuk yang harus kita sucikan, yang harus kita sakralkan. Tapi tidak cukup hanya itu saja, karena kita harus mengimplementasikan semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sudah jelas, karena arti dari tapak dari itu adalah keseimbangan, kesejahteraan, atau bahasa Inggrisnya itu well-being. Nah, jadi tapak dari itu sebetulnya mengajarkan kita itu untuk menjadi manusia yang well-being. Manusia yang well, well berarti baik, seimbang, sehat, sehat jasmani, rohani, sehat fisik, emosional, pikiran, dan spiritual. Sehingga mencapai yang namanya arta, kama, dan moksa. Dasarnya adalah dharma. Nah, jadi sangat clear, sangat jelas, sangat fix, tidak bisa diganggu-gugat lagi bahwa tapak dari itu adalah ajaran keseimbangan, ajaran menyejahterakan. Jadi kita harus sejahtera gitu. Kalau hidup kita belum sejahtera, berarti ada yang salah dengan pemahaman kita terhadap tapak dari ataupun swastika. Karena agama diturunkan untuk membuat kita itu menjadi lebih baik. Kalau kita beragama tidak menjadi lebih baik, bukan salah agamanya, tapi salah kita bagaimana mengimplementasikan dari ajaran agama tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya persoalan muncul. Sudah beragama aja tidak menjadi lebih baik, apalagi kalau tidak beragama. Sudah dikasih ajaran swastika saja tidak baik hidup kita, apalagi kalau tidak ada yang namanya sesuluh ataupun pancaran sinar suci dari ide sang yang idewasa dalam bentuk yang namanya tatwa, susila, dan juga upakara. Ajaran yoga diturunkan untuk kita menjadi lebih eling dan tahu kesejatian diri kita sendiri. Kita tidak menjadi lebih baik, apalagi kalau semua itu tidak ada. Makanya ini adalah sebuah sistem, satu kesatuan yang utuh. Hidup membutuhkan agama. Agama untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Makanya ada istilah memeluk agama, bukan dipeluk oleh agama. Wujud-wujud bakti kita dalam kehidupan sehari-hari yang membuat diri kita itu menjadi sejahtera. Nah, jadi implementasi dari tapak dari tersebut adalah yang pertama itu adalah fisik kita, tubuh kita. Kalau dibongkar fisik kita ini ada 13 sistem secara kedokteran. Dan itu pun sampai profesor tidak akan pernah selesai untuk mempelajarinya. Karena semakin masuk, semakin dalam, semakin detail, semakin kompleks persoalan-persoalan yang harus kita pahami, kita pelajari, dan kita pecahkan di dalam kehidupan ini. Dan jelas ini sudah ada bagian-bagiannya. Para dokter, para ilmuwan, sedemikian rupa mendedikasikan hidupnya untuk meneliti lebih dalam lagi untuk kesejahteraan umat manusia. Itulah dharma hidup. Nah, jadi sudah jelas kalau secara fisik yang berasal dari panca mahabhuta, tanah, air, api, udara, dan eter di dalam tubuh kita menyatu, menjadilah tubuh fisik ini yang harus kita jaga kesehatannya. Kita harus jaga pertumbuhannya. Jadi sistem hidup yang sesungguhnya itu sakit itu tidak ada di dalam hidup ini. Tidak ada. Kalau sudah seimbang, kalau sudah caranya benar merawatnya. Virus, penyakit, kanker, apapun yang ada di muka bumi ini, itu sebetulnya bukan untuk menyerang tubuh kita.
tapi ada untuk ikut membantu mengurai, menghancurkan bagian-bagian yang seharusnya sudah hancur. Apabila kita tidak mampu menjaga dan menyehatkan tubuh kita secara fisik, maka kenapa virus-virus, bakteri, jamur, sel-sel kanker lain yang tugasnya memang untuk menghancurkan tubuh ini ada di dalam tubuh kita itu karena kita merasa tidak membutuhkan tubuh ini dan tidak merawatnya. Maka ada istilah, if you don't use it, you will lose it. Kalau misalnya kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan kehilangan dan semakin menurun kesehatannya, menurun fungsinya. Itulah sebabnya kenapa kita harus merawat tubuh kita ini. Segala macam penyakit yang muncul di dalam tubuh kita itu adalah perspektif dan cara kita terhadap menjaga tubuh ini sesungguhnya. Itu makanya kita harus pahami bagaimana menjaga kesehatan. Salah satunya adalah makan yang benar. Jangan makan sembarangan. Karena penyakit tubuh atau fisik kita terjadi itu karena makanan. Itu pertama adalah makanan, yang kedua adalah bergerak. Bahkan kitab suci mengatakan tubuh ini tidak akan terawat kalau misalnya tanpa gerakan. Makanya kenapa Sang Hyang Batara Siwa mengajarkan asana yoga ke muka bumi ini agar hidup manusia itu sejahtera, seimbang, bahagia, puas hidupnya. Hidup yang penuh dengan kepuasan itu karena sehat dan seimbang di dalam diri kita. Ini saya ngoceh terus ini dari tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau sampai tersinggung mendengar ocehan saya, itu artinya ada sesuatu yang memang harus didengar di dalam diri. Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya guru sejati yang sering menasehati kita. Pasti ada yang namanya, ada dialog di dalam diri. Kadang-kadang kalau dialog di dalam diri itu ada bagian yang tidak sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita nikmati, kita abaikan. Tapi kalau sudah para guru, para master kehidupan ngomong, itu pasti berdasarkan penelitian, pengalaman, dan juga ajaran-ajaran kehidupannya yang harus dibagikan kepada semua orang. Seperti yang saya sampaikan ini. Jadi ingat, tubuh fisik itu harus dijaga. Makanan yang bagus, yang baik, yang satwik. Nah, untuk ngomong satwik silakan cari, ada banyak literatur yang mengajarkan tentang makanan yang baik agar terbebas dari yang namanya asam urat, gagal ginjal, penyakit apa ya, karena Sintayan kena penyakit jadi Sintawang udah lama sekali tidak berhadapan dengan sakit. Jadi yang jelas itulah, kolesterol, kanker lah, tumor, apa segala macam, berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh tumpukan makanan-makanan yang tidak sehat dalam kurun waktu beberapa lama. Bergerak, jelas, yoga, tai chi, bela diri, jogging, ataupun lari. Lari pagi itu sehat sekali. Jalan kaki itu sehat sekali. Dan olahraga-olahraga yang lain, yang sifatnya itu adalah olahraga yang mengatur pernafasan juga. Bukan olahraga hanya secara fisik saja. Pastikan mencari olahraga yang mengajarkan tentang pernafasan juga. Karena olah fisik dengan olah rasa itu tidak bisa dipisahkan. Kalau cuma nge-gym aja di tempat fitness, itu yang dibesarkan cuma otot. Belum tentu sehat. Sehat itu harus secara holistik seperti yang diajarkan oleh Swastika itu. Kemudian harus cukup istirahat. Baik secara meditasi maupun tidur. Tapi saya telah membuktikan selama 15 hari lebih, saya tidak tidur. Tapi saya ganti tidurnya dengan meditasi 2 jam setiap malam. Sisanya saya menggunakan untuk membaca buku dan melukis. Menuangkan ide-ide, gambaran, ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasih melalui pikiran saya, mengejuantah menjadi sebuah karya. Menjadi ilmu pengetahuan yang dituliskan. Nah, jadi yang terpenting berarti adalah tenangkan pikiran dengan meditasi dan istirahat yang cukup. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perlu yang namanya pernapasan. Itu jelas oksigen, nafas yang oksigen yang cukup.
Jadi sekali-sekali harus jalan-jalan ke suatu tempat di hutan atau di taman yang udaranya bersih dan kita hirup udara yang sebanyak-banyaknya. Mumpung sekarang ini masih gratis, nanti akan ada masa situasi di mana udara akan dijual. Ini sebenarnya udah mulai dari 10 tahun atau 20 tahun lalu ini. Cuman sekarang belum umum. Beberapa puluh tahun yang lalu air mineral mulai ada, itu kan tidak umum. Dianggap aneh kok beli air. Air minum aja beli. Sekarang hampir semua rumah tangga beli air minum. Nah, nanti udara untuk kita nafas bisa saja akan ada gerai-gerai sudah seperti coffee shop jual oksigen. Satu hari kita harus menghirup oksigen beberapa menit untuk tetap tubuh kita sehat. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan yoga, pikiran tetap tenang, bergerak yang cukup, pernapasan yang baik, makanan yang benar. Sekali-sekali kalau misalnya ada makanan-makanan ataupun sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita akan lebih cepat diproses dan dikeluarkan. Seperti itu. Nah, jadi makanan dijaga, tubuh harus bergerak, menghirup banyak oksigen yang berkualitas, minum air mineral, perhatikan airnya yang diminum, kemudian beristirahat atau meditasi, tenangkan pikiran. Itu secara fisik, ya, secara fisik. Secara emosional, jaga hati, jaga emosi. Jangan terlalu mudah marah, jangan terlalu mudah tersinggung, jangan terlalu mudah mencaci maki, jangan terlalu mudah membenci, jangan terlalu mudah cemburu, jangan terlalu mudah terguncang emosi kita sehingga membawa kesehatan tubuh kita, kesehatan fisik secara menyeluruh menjadi tidak seimbang. Jadi justru gunakan lebih banyak berbahagia, nontonlah YouTube-YouTube yang membuat bisa tertawa, terbahak-bahak, tertawa lepas, melepaskan toksin. Karena sebetulnya dengan gerakan itu juga mampu menjadikan emosi kita juga berubah. Karena emosi berasal dari kata E dan motion. E artinya energi, motion artinya gerakan. Jadi banyaklah bergerak, jangan terlalu banyak tidur. Jangan terlalu banyak diam, jangan terlalu banyak bekerja di tempat, di belakang layar, atau di meja, atau duduk di kursi saja. Kalau kerjaannya memang menuntut untuk melakukan pekerjaan, lebih banyak duduk. Pastikan setiap 2 jam, 5 menit gunakan untuk bergerak, keluar kemana. Jangan sampai berjam-jam hanya duduk saja, apalagi hanya tiduran saja. Itu sangat berbahaya karena itu akan menabung banyak racun di dalam tubuh kita karena kurang bergerak. Nah, jadi kita coba ingat-ingat nenek moyang kita ya. Pada zaman dulu, kenapa orang-orang sehat dan umurnya panjang? Karena banyak berjalan kaki. Dan udaranya masih sangat segar, minumnya masih sangat alami, air. Itu. Nah, jadi itu jaga semuanya. Pikiran makanannya adalah pengetahuan yang baik, pengetahuan spiritual, ilmu-ilmu pengetahuan yang membuat menjadi tenang. Meditasi juga bagian dari makanan pikiran agar tetap sehat. Berita-berita yang positif. Situasi COVID yang saat ini biarkanlah ahli-ahlinya yang ngurus. Jangan terlalu banyak menerima berita-berita yang negatif, kematianlah, penyakitlah, penularan dan lain sebagainya. Jangan menimbun ketakutan di dalam diri. Kalau memang harus pakai masker, pakai maskernya. Cuci tangan dan jaga jarak dengan baik. Tapi jangan racuni pikiran kita itu dengan berita-berita yang terlalu berlebihan dan menakutkan. Karena itu mempengaruhi mental, spiritual, emosional, dan bahkan fisik kita menjadi drop. Buktikan itu. Nah, jadi inilah implementasi yang harus kita lakukan untuk membangun hidup kita itu menjadi sejahtera dan seimbang. Untuk mampu mencapai moksatam jagadita yaca iti dharma. Itu pikiran. Kalau secara spiritual juga sama, yaitu meditasi. Jadi yoga ini memberi teknik yang sangat holistik sekali untuk membangun diri kita tetap menjadi seimbang. Baik secara fisik, emosional, pikiran, dan juga spiritual. Jadi Ashtanga Yoga ini paket
komplit namanya, paket komplit. Persembahan ada, yardnya ada di dalamnya juga. Makanya dalam kitab suci Bhagavad Gita disampaikan, ada yang mempersembahkan nafasnya, ada yang mempersembahkan tubuhnya, ada yang mempersembahkan hidupnya, ada yang mempersembahkan panca inderanya dalam yardnya, ada yang mempersembahkan dananya. Banyak sekali persembahan-persembahan yang dilakukan, salah satunya adalah mempersembahkan tubuh dan nafas ini melalui gerakan yoga. Itulah yang disebut dengan yoga, yuds, penyatuan. Implementasi dari tapak dari dalam kehidupan sehari-hari jelas. Setiap hari 1 jam harus dilakukan bermeditasi. Punya waktu 24 jam, minimal sekurang-kurangnya 1 jam itu harus bermeditasi. Boleh dibagi pagi hari 30 menit meditasi baru bangun tidur, kemudian di malam hari sebelum tidur 30 menit. Lebih lama lebih bagus, lebih sering lebih bagus. Yang penting kualitasnya, kualitas meditasinya. Ada banyak teknik meditasi di dalam playlist ini, silakan dicek di atas ini. Kalau ingin belajar bermeditasi. Kemudian dalam 1 minggu 3 kali sampai 5 kali, setiap kali melakukan 1 jam juga minimal, lakukan yoga asana. Yoga asana juga bisa cek di sini. Kalau ingin melatih diri. Kalau tidak suka yoga nggak apa-apa, boleh jogging. Lari pagi, lakukan 1 jam. 1 jam jogging itu bisa menempuh jarak sekitar 6 sampai 10 kilometer. Itu 3 kali dalam 1 minggu, jangan kurang. Lebih boleh, ya maksimal 5 kali lah dalam 1 minggu. Jadi 2 hari berturut-turut lakukan, 1 hari libur, break, dan seterusnya seperti itu. Sehingga tubuh tetap mengalir sehat. Sama seperti air kolam, kalau air kolam diam, itu akan menjadi kotor dan bau. Nah, tubuh kita juga sama. Kalau kurang bergerak, kurang berkeringat, kotoran-kotoran, endapan-endapan energi negatif akan menumpuk di otot-otot, di tulang-tulang, terutama di sini nih. Di pundak ini suka mengendap. Stres, ketegangan, dan juga di hamstring atau di paha. Coba kalau tidak pernah berlari, lari sekali itu langsung gatel semuanya. Akan keluar toksin-toksinnya, racun-racunnya keluar. Jadi itulah yang dibutuhkan oleh tubuh ini untuk menjadi hidup yang sejahtera. Yoga juga bisa menghapuskan dosa. Meditasi bisa menghapuskan dosa atau karma buruk. Saya sudah membuktikannya. Bagi orang awam mengatakan bahwa dosa itu tidak bisa dihapus, tidak bisa diputihkan, tidak bisa dilunasi, tidak bisa dibayar. Karma buruk itu bisa diubah, bisa dituntaskan dalam kehidupan ini. Jangan menunggu-nunggu kehidupan yang berikutnya. Sekarang bisa lakukan untuk memperbaiki hidup yang lebih baik. Semua kegagalan, kekhawatiran, kecemasan, keterpurukan, kehancuran, bangkrut, semua itu disebabkan karena karma buruk dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan lalu. Kalau itu tidak dibayar, tidak diselesaikan, tidak dituntaskan, itu akan terus merembet kehidupan-kehidupan yang berikutnya bahkan. Atau di masa depan, di kehidupan saat ini. Nah, jadi lakukan juga yadnya secara spiritual atau atman ini suka melakukan yang namanya memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada semesta, melakukan yadnya, korban suci yang tulus ikhlas. Itu sifatnya spirit, atman, roh atau jiwa kita. Nah, jadi aplikasi atau implementasi dari tapak dari itu seperti yang saya sampaikan barusan. Setiap pagi bersyukur, berbahagia, berbagi, tertawa, jangan membuli, hindari menghina, hindari menghakimi orang, hindari yang namanya negatif atau punya pikiran yang aneh-aneh kepada orang lain. Lebih baik introspeksi diri, belajar lebih dalam, lebih luas dan lebih tinggi tentang ilmu kehidupan sehingga kita akan selesai menyalahkan orang lain. Karena di dalam ajaran ketuhanan, dalam ajaran agama, semua itu adalah urusannya ke dalam diri, bukan keluar diri. Kalau kita masih terlalu banyak ngurusin keluar diri, berarti dudukan kita masih bingung. Makanya perlu yang namanya membuat komunitas anak mule bingung. Jangan hanya warih anak mule gitu. Yang anak mule gitu jadi otomatis sudah berhenti berpikir, berhenti berkreativitas, dan berhenti berinovasi.
Tapi kalau misalnya komunitas anak mulai bingung, artinya penuh dengan tanda tanya. Jadi jangan berkecil hati kalau dibilang orang bingung-bingungan. Saya sendiri juga liu anising tawang. Saya sendiri juga sering tersesat di dalam perjalanan hidup ini. Tapi karena tersesatlah kita akan jadi tahu jalan yang benar. Karena tersesat juga kita jadi tahu jalan yang terang. Jadi akuilah diri kalau memang tersesat, akui diri kalau memang bingung. Sehingga kita akan menemukan guru sejati di dalam diri kita untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk kehidupan, menjadi hidup ini lebih berhasil. Itu namanya penerimaan. Itu yang namanya permakluman terhadap diri sendiri. Itu namanya mengasihi diri. Itu namanya keelingan. Itu namanya tahu diri, itu namanya metilesang rage. Itu namanya dengaden awak bisa depang anak yang ngadanin. Karena kita semua mulai bingung. Nah jadi jangan takut melakukan kesalahan, jangan takut bingung, tapi jangan juga takut untuk terus melangkah belajar sampai pada akhirnya menemukan kejatian diri kita sendiri, tugas hidup kita, dan mencapai moksatam jagadita yaca iti dharma. Asapunike, titiang matur, sharing, lan ngewedar ajaran-ajaran suci dari ide sang yang diwase dalam ajaran yoga, meditasi, dan esensi dharma dalam kehidupan. Om Santi, 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 Om.